Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa Yang merusak keyakinan syahadat kita Terhadap satu obat Jika kita menyandarkan sepenuhnya Bahwa obat tersebutlah Semata yang dapat menyembuhkan Dan tidak ada pertolongan Dari Allah Misal obat-obat yang dikeramatkan atau obat-obat yang berasal dari dukun tukang sihir atau yang dibilang orang-orang pintar maka hal itu yang dapat merusak syahadat seorang muslim padahal seorang muslim sebagaimana perkataan Ibrahim, Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Taala di dalam surat Ash-Shura ayat 80 rajim, wa maridtu yashfin dan apabila aku sakit ialah yakni Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian hal ini ya di dalam obat juga kita tidak boleh menyandarkan dan hukumnya haram bahkan bisa jadi membatalkan dan mengurangi nilai syahadat kita. Allah taala berfirman dalam surat Yunus 103, billah inna min syaitonir rajim wa jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wallahu alam bi